2023. Kegiatan di Balai Konferensi Pelaksanaan Pembagian BLTDD Anggaran 2023 dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan Batu Ketulis, Pratin Argomulyo, Babinsa, Babin Khamtibmas, LHP, aparatur persetel itu juga dilangsungkan pembagian beras 10 kg per KPM dari bantuan ketahanan pangan pemerintah yang diterima kepada 257 KPM. Dalam kesempatan ini juga berlangsung peninjauan kontrol sosial Trans Life STV Kepisik kegiatan pembangunan rabat beton. Pelaksana kegiatan berjalan dengan lancar, tertib dan sukses.